Para Bapak Uskup, para Romo Kuria, dan Bapak Ibu, Saudari-saudara sekalian, selamat sore. Hari ini hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024. Kita bersama akan merayakan misa pembukaan Temu Uskup Regio Jawa 2024. Sekarang kita sudah ada di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Semua persiapan untuk misa pembukaan ini sudah disiapkan oleh panitia dan juga seluruh umat. Sebelum kita merayakan Ekaristi, kita juga akan ada penyambutan resmi bagi para uskup dan juga para Romo Kuria yang akan dilaksanakan di depan Gedung Paskalis Hall. Di sana sudah ada Romo Yoyo yang akan melaporkan atau menceritakan hal itu kepada kita semua. Baik, terima kasih Romo Johas. Nah, sekarang ini kita sudah berada di depan Gedung Paskalis Hall, tempat di mana nanti Bapak Uskup dan juga para Romo akan disambut oleh kentongan dari kelompok Laras Hati. Nah, di sini sekarang sedang bersiap-siap kelompok-kelompok kategorial yang ada di Kuskupan Purwokerto. Nanti akan menyambut Bapak Uskup, lalu akan digalungkan selendang untuk mereka semua. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ditutup dengan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan orang-orang yang diurapi dan yang diutus oleh Tuhan, Roh Tuhan, untuk tidak hanya mengatakan hal-hal yang baik saja, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Jadi berbuat sesuatu, melakukan sesuatu. Dengan kata lain, firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah keadaan, karena Roh Kudus bekerja melalui firman ini. Dan teladan hidup Yesus Kristus adalah perwujudan kemurahan Tuhan.